Menarik, memang shock tengok FB dia dan banyak info-info yang kita dapat tahu berkenaan dengan nak beli kereta baru ke, nak beli second ke, berkenaan dengan loan pun boleh kita tahu lah daripada FB Cik Din ni. Apa kono aja, kau monung aja, orang berbulan, eh kau di mana, muka berpolo, apa terasa, carian ube, penawa duko, poilah mandi, hari dah tinggi, jangan temonong, menoman tangga, sawah kita, menuai padi, apa dikonang, perkara yang sudah, semila kau gilokan, orang dah masuk meminang, menoden letak muka, kondak kau jangan diambil orang, biar omak carian lain, empuk orang jangan jam terus bersama dengan Cik Din kan ada. Kita nak tengok, kita jenguk. Kau nampak kereta tadi kan? Ha, cantik tak kereta tu? Yahoo! Cantik be, kalau hitam. Ha, kegemaran Abang Fakri kita ni. Lepas tu kereta dah cantik, bini pun lawa. Eh, bini yang lawa, isteri yang lawa, orang mana? Ha, cerita ke, orang mana? Orang Thailand. Eh, orang Thailand bukan orang Malaysia. Ha, sebelah tu. Ah, orang Kelantan lah. Beristeri kawan Kelantan. Kanik. Eh, kalau dia tak dapat kanik eh. Malam-malam moyang. Tengok bulan, tengok buntang. Tengok bilang, tengok bintang. Ah, itulah ceritanya. Ah, Fakri dah jadi ABI dah. Dah jadi nama orang Kelantan dah. Jom. Kita bersama dengan Abang Fakri kita, ABI kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar eh, waras eh? Waras. Ting, saya nak tanya lah bang. Abang beristeri kawan Kelantan. Sekarang banyak di TikTok dia kata cantik orang Kelantan ni, putih, gebu apa semua. Aku tak nak cerita yang tu. Lepas tu duit banyak. Duit sikit, harta banyak. Harta, pokok lansat ada, pokok rambutan ada, pokok aku geram ada. Pokok aku geram? Dua benda je. Abang suka ke isteri abang ni? Kat mana? Yang pertama? Rupa dia. Memang dah cakap. Ha, rupa lawa tau. Ha, orang Kelantan. Aku kacukan, bukan Kelantan, Syarukan. Yang kedua, bang. Bahasa dia, dia punya bahasa dia lembut. Dia dah panggil Abayi tu. Itulah tu. Abayi malam-malam. Disikat rambut dia, Abayi. Abang, tidur bang. Tak payah kau nak nyanyi apa semua. Abang dah tidur bang. Be, dah tidur. Lembut tak? Be. Ting. Kereta di belakang saya adalah Civic. Yang dikatakan walaupun terpakai, kereta memang awesome. Menawang gila bang kita ni. So kenapa ramai orang kat luar sana suka Honda Civic FC ni, Civic ketam ni? Kalau tak boleh dia ketam kau. Ha, so komen sikit bang. Okay, yang pertama Civic ni memang jadi kegilaan semua orang lah rasanya. Dia punya kenapa duk gila sangat? Dia punya rupa tu, look dia tu, nampak sporty dan jiwa muda lah kalau pakai ni. Patutlah duduk dalam TikTok tu macam-macam aku tengok kan. I'm begging you. Macam tu di TikToknya. Tapi gila dekat Civic FC ni. Yang ni lagi lah menjadi kegilaan. Kau tengok pasal apa? Pasal modulo tadi. Kau tengok tu, keliling cantik kan. Ting. Bang, color hitam pula tu memang kena bang. Tapi tadi ni Kak Nik kata abang pakai baju merah, abang pakai seluar biru. Yang pertama aku dah cari topi, ada topi hitam. Dia pakai juga topi hitam. So color hitam macam mana? Dia mudah jagalah kalau hitam ni. Dia kalau nak bandingkan putih macam senang nampak kotor. Hitam lagi nampak garang lah. Garang, smart. Garang, smart ada. Terror pun kereta ni. Teroris. Bukan teroris, terror saja. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Untuk orang Negeri Sembilan kan? Ya, Bahau Negeri Sembilan. Kat mana, Pak? Bahau Negeri Sembilan. Bahau rupanya tak dapat apa hau kau. Apa hau kau tak dapat. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Untuk orang Negeri Sembilan. Bahau jauh tau di penghujung sana. Aduhai. Oh, Bahau. Satu untuk abang.
Dua untuk abang. Eh, ni tak sampai bahawa bang. Abang jangan melincung ke Johor pula bang. Ting 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 ting. Jauh boleh pergi. Ah, Kak Ani ada keluar balik kat situ. Eh, jangan kau nak buka tudung, bahaya. Kau nak apa? Oh, nak duit daripada langit juga bang. Tak apalah, bagilah sikit-sikit. Saya bagi yang lain bang. Yang ni kita gelek sikit bang. Bang, gelek. Lanjut. Untuk Kak Ani di bahawa, di bahawa. Aduhai, aduhai. Ha, baik ada. Oh, bagi habislah. Malam ni buka abel lagi. Bang, ditiup telinga abang. Dicium. Lepas tu digigit telinga. Besok kalau tak ada telinga kau, kau buat laporan polis, bang. Tak ada orang lain gigit. Okey, okay, bang. Sebelum tu, kenal saya dekat mana? FB saya. Saya kenal dari FB. Rasa dah dekat 2 tahun lebih saya follow FB Cik Dan ni. Terima kasih jadi follower setia saya. So, gelagat saya nak Menarik, memang syok tengok FB dia dan banyak info-info yang kita dapat tahu berkenaan dengan nak beli kereta baru ke, nak beli second ke, berkenaan dengan loan pun boleh kita tahu lah daripada FB Cik Din ni. So, urusan bersama dengan Cik Din Kanada, bagaimana tu? Urusan ni memang sangat mudah, sangat senang sebab melalui WhatsApp saja. Dokumen semua hantar oleh WhatsApp, tahu-tahu dah lulus je. Tahu-tahu dah lulus, dekat bahau, tahu-tahu dah lulus. Lepas tu akak ni ambil handphone dia, seluruh bandar beritahu, aku dah lulus kan? Abang aku dah lulus, slow tau. Abang aku dah lulus, slow tau. Sabar kak, slow. Telatah semalam, akak ni kita nak ambil kereta macam mana tu bang? Dia settle lah. Apa dengan abang salam? Tak ada apa. Dodoi abang. Kita tengok datang mereka dulu. I guess my friends were right. Each day goes by and each night I cry. Somebody saw you with her last. Pesanan terakhir daripada orang bahau kita. Berapa jam daripada bahau bang? 3 jam. Mungkin sekarang jalan tak jam kan? Dekat tengah bandar tadi lah, banyak kita tutup lah kan. Dalam 3 jam lah. So pesanan untuk mereka di luar sana bang, nak cari kereta ke CBFC ke kala hitam macam ni ke, pesanan sikit bang. Okey, sesiapa yang nak cari kereta boleh datang jumpa Cik Din. Urusannya sangat mudah. Lepas tu keretanya semua memang condition barulah kalau second ni. Kalau baru pun boleh juga nak berurusan dengan Cik Din. So Cik Din kan? Cik Din kan ada. Oh, orang bahau ke Kak Ni, kejap lagi dia sampai. Kalau tak sampai kau buat report polis. Tak ada ke mana, duduk kat dalam kereta je. Tapi datang sampai kat rumah kau. Terima kasih kepada orang Negeri Sembilan. Apa kono temanan aja orang ke bulan, engkau di mana muka berpolo nak beli kereta, Cik Din kan ada penawar duka. Itu dia, Cik Din kan ada penawar duka. WhatsApp segera kepada saya 012340 sekali bang. Mudah. Tak ada apa-apa di kepala, sekejap je. Memang senangnya. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Dia nak berci. Kondak kau jangan diambil orang, biar omak carian lain. Main sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Ha, itulah. Dulu lah Eden Korban. Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Dan kau bahkan dulu kumpulkan duit, pinanglah copet, ini kau tangguhan pesawat kita mengumpul belanja berkonan dan similah kue menantu apalah kau sosakan meraung kado buno bila kahwin minggu depan melopong kau jang putih mata. Jangan lari di konang-konang, asik di konang merana badan. Berkocak-kocak air di boting, ngelima mani bertaruk muda. Biar bercacak kori dan lombing, putih kuning dan tarik jua. Kau nak apaan sembilah pula? Jangan malu mak, kita yang susah nanti. Saya tak kira, saya nak anjur milah tu mak. Apa nak jadi, jadilah. Dah diaruk saya.